Baik, selamat sore untuk teman-teman YouTuber dimanapun Anda berada, khususnya untuk para penggemar dunia WiFi. Pada sore hari ini kita akan membongkar salah satu produk antena MIMO, Omni MIMO 2G13. Jadi sebelumnya memang sudah kita lepas ya bracket-bracket dari antena ini, karena memang untuk pelepasan bracketnya cukup sulit, sehingga kemarin sudah kita siapkan terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan bongkar, kita akan lihat bagaimana dalamnya antena ini. Mungkin teman-teman yang penasaran, coba kita lihat ya dalam antena MIMO ini. Coba kita bongkar dulu dari ujung atas. Cukup berat memang, desainnya kokoh sekali. Selanjutnya kita lepas antena ini. Seperti ini dalaman produk antena MIMO, produk dari Ubiquiti. Produk dari Ubiquiti 2G13. 2G13. 2G13, jadi memang karena antena ini MIMO, jadi ada dua sistem. Satu untuk polarisasi vertikal dan satu untuk polarisasi horizontal. Jadi antena ini secara bersamaan bisa memancarkan signal secara langsung. Yang sisi sini ini terbuat dari PCB microstrip antena. Ini untuk horizontal. Jadi ini sudah semi-semi antena, kayak antena ini, kayak antena sektoral ya. Jadi dia sudah ada reflektornya. Reflektornya baik yang di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ini bahannya microstrip dari PCB. Terus yang untuk horizontal, untuk yang vertikal yang tengah. Jadi yang tengah ini dia untuk memancarkan sinyal vertikal. Kalau yang samping-samping ini untuk memancarkan signal horizontal. Jadi memang di ujungnya ini ada dua konektor, karena ini antena MIMO dan yang digunakan konektor RPSMA. RPSMA biasanya radio bisa menggunakan roket M2 untuk produk dari Ubiquiti. Produk ini sangat bagus ya, sangat bagus, sangat handal, karena memang desain pabrikan sehingga kualitas sangat teruji. Desainnya kokoh, terbuat dari PCB yang tipis. PCB yang kokoh, tipis untuk sistem microstripnya. Sedangkan yang tengah, yang untuk vertikal, ini juga terbuat dari PCB. PCB-nya sama. Hanya saja sistemnya untuk polarisasi vertikal. Kalau ini horizontal. Jadi memang dua sisi ini sudah seperti antena sektoral. Dia ada antena microstripnya, ada bidang pantulnya atau reflektornya. Dan kalau sistem yang di tengah ini antena microstrip vertikal, dia ada semacam slot. Jadi seakan-akan gain juga akan dikuatkan di dalam, terus dia akan dikeluarkan melalui slot-slot antena yang sudah tersedia. Jadi untuk teman-teman yang selama ini belum tahu dalamnya antena Omni MIMO. Omni MIMO produk dari UBNT 2G13. Jadi peruntukannya untuk frekuensi 2,4 GHz dengan gain 13 dBi. Jadi yang selama ini mungkin pernah memasang antena ini, belum tahu di dalamnya seperti apa, hari ini kita coba bongkar. Dan sistem antena ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa karena antena ini MIMO, jadi ada dua input atau dua konektor antena. Satu untuk vertikal
dan satu untuk horizontal. Saya kira seperti itu ya pembahasan antena Omnimimo the product dari Ubiquiti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk yang sudah punya pengalaman di antena ini, mungkin sudah pernah instalasi, sudah pernah melihat kualitasnya, bisa komen melalui komen di bawah. Dan mungkin untuk yang belum tahu atau ingin tahu dan bertanya, itu bisa juga kirim pertanyaan di form di bawah. Saya kira untuk pembahasan sore ini sudah cukup. Sekian, saya ucapkan terima kasih.